menjawab soalan tersebut. Pertama sekali, kalau kita rujuk seperti mana yang dibuat oleh saudara Fazli tadi, memperbandingkan kandungan kenyataan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri di Facebooknya dan kenyataan yang dikeluarkan oleh sumber rasmi Istana Negara, iaitu Facebook Istana Negara, kita dapati dalam perenggan dua, kenyataan Anwar Ibrahim dan perenggan tiga, terdapat tiga perkara yang dinyatakan. Ya. Saya akan sentuh perenggan dua Anwar Ibrahim dulu. Dalam perenggan dua Anwar Ibrahim, terdapat dua kenyataan. Satu lagi di perenggan tiga. Dua kenyataan tersebut, yang pertama ni adalah kononnya ada titah daripada baginda tuanku kepada Anwar Ibrahim dalam mesyuarat pra-kabinet. Mengatakan kerajaan diminta jalankan urusan tadbir urus negara seperti biasa. Dan yang kedua, kononnya Agong bertitah dia tidak akan melibatkan diri dalam percaturan politik. Ini ayat Anwar. Banding dengan kenyataan Istana Negara, ada tak langsung disebut oleh kebawah duli yang di-Pertuan Agong atau diwakili oleh Istana Negara apa yang kononnya dibincangkan antara Agong dengan Anwar? Tidak ada. Ada tak dinyatakan langsung intipati perbincangan? Dari segi urusan rasmi, ya, saudara Fazli, tak boleh untuk mana-mana pihak, sama ada Perdana Menteri mahupun kebawah duli yang di-Pertuan Agong, melainkan titah itu adalah diniatkan untuk disampaikan kepada rakyat atau pihak-pihak tertentu untuk mana-mana pihak memberi maklum apa yang disembang, apa yang dibincang, apa yang kononnya dikatakan titah. Dan Agong dengan jelas tidak langsung menyatakan apa-apa. Ini urusan perjumpaan mingguan biasa. Memang setiap minggu ada mesyuarat kabinet. Pastinya didahului dengan mesyuarat pra-kabinet antara Perdana Menteri dan Ketua Negara Agong. Hari kali ini dibuat pada hari Selasa. Kebiasaannya dibuat pada hari Jumaat, hari Rabu. Tapi tidak mengapa, ini pra-kabinet. Agong tak sentuh perbincangan, tak boleh disentuh perbincangan. Kenapa Anwar nak tegaskan kononnya apa titah itu? Persoalan pertama, betul ke titah itu dibuat oleh Agong? Saya tak tahu. Kenapa Anwar nak bagi tahu apa yang Agong titah kepada dia? Sepatutnya Istana Negara sendiri bagi tahu kalau betul itu titah Agong. So ini menimbulkan persoalan. Tapi persoalan ini, saudara Fazli dan para penonton, ada kaitan langsung dengan ura-ura yang sedang berlaku di negara sejak beberapa minggu lalu yang menyebabkan Anwar cuba, dalam pandangan jujur saya, cuba nak kaitkan analisa ataupun keperluan beliau untuk menyampaikan sesuatu kepada rakyat dengan menggambarkan kononnya ada titah tuanku berkaitan perkara itu. Itu yang pertama. Yang keduanya, kandungan pertama perenggan kedua, uruskan perjalanan biasa tadbir urus negara. Memanglah mana-mana kerajaan, sama ada kerajaan yang sudah dilantik, baru dilantik atau belum dijatuhkan, wajar jalankan kerja kerajaan seperti biasa sehingga ada perkembangan sahih akan berlaku. Itu tidak menunjukkan apa-apa. Itu adalah tanggungjawab kerajaan buat kerja. Tapi kenapa perlu Anwar cakap seolah-olah secara khusus dititahkan untuk memberi andaian kepada rakyat? Kononnya apa yang digembar-gemburkan tentang kehilangan majoriti tidak wujud, ataupun kononnya isu berkaitan dengan sokongan majoriti kepada orang lain itu palsu? Tidak perlu seorang Perdana Menteri sampai ke tahap itu dengan menggunakan isu perjumpaan dengan Agong memberi suatu kenyataan yang boleh mencelarukan rakyat. Itu bahagian pertama dia. Bahagian kedua, kononnya Agong buat titah baginda tuanku tidak akan mencampuri urusan percaturan politik. Memang di bawah Perlembagaan Persekutuan, mana-mana Agong tidak boleh mencampuri urusan politik. Tetapi seandainya
ada isu berkaitan dengan seorang Perdana Menteri sudah atau belum hilang majoriti dari perspektif, dari kacamata Baginda Agung, itu bukan percaturan politik. Itu adalah urusan tadbir urus negara, tanggungjawab yang diletakkan di atas bahu seorang Yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 43 fasal 4 Lembaga Persekutuan. Maknanya hilang majoriti atau tak hilang majoriti dari sudut orang politik mungkin isu politik, tapi dari sudut kebawah duli Yang di-Pertuan Agong tidak pada bila-bila masa adalah isu politik, sebab Agong tidak boleh turun daripada takhta, tidak boleh turun daripada kerusi negara untuk bermain politik. Jadi apa masalahnya? Kalaupun betul Agong cakap macam tu, yang mana kita tidak tahu betul ke Agong ada titah macam tu ataupun autah saja atau benda itu autah Anwar Ibrahim. Wallahu alam. Tapi jika pun pokoknya, jika pun ada Agong mengatakan dia tak terlibat dalam percaturan politik, memanglah betul isu sokongan majoriti atau hilangnya sokongan majoriti dari sudut Agong ni, saya kena tekankan, dari sudut ketua negara di bawah perlembagaan, bukannya permainan politik, bukan percaturan politik. Itu adalah urusan tadbir urus negara berkaitan kerusi Perdana Menteri. Saya harap Perdana Menteri Anwar Ibrahim faham perkara ini. Perbezaan pandangan politik dari mata orang politik seperti beliau, dan jangan celarukan dengan tanggungjawab agung, iaitu sistem tadbir urus negara yang pada bila-bila masa sekalipun bukannya percaturan mahupun permainan politik. So tidak perlulah menggunakan kenyataan-kenyataan seperti itu yang mana kita tak tahu pun diungkapkan oleh agung atau tidak untuk kelirukan rakyat. Kononnya secara tak langsung, kononnya mana-mana orang yang jika telah jumpa atau akan jumpa tidak akan dilayan oleh kebawah duli Yang di-Pertuan Agong ke-16 sebelum tempoh persaraan Baginda Tuanku pada 30 hari bulan Januari ini. Itu suatu penyalahgunaan kedudukan sebagai Perdana Menteri untuk membuat ungkapan itu. Walhal, sebelum saya pergi kepada kandungan ketiga yang melibatkan tajuk topik itu, 500 juta, 750 juta itu, walhal isu tentang sokongan majoriti atau kehilangan majoriti, dia berpunca daripada mana? Itu pun kita kena faham. Kenyataan yang dinyatakan oleh saudara Fazli tadi adalah perjumpaan dengan Agong oleh Anwar Ibrahim pada 9 Januari. Tapi tahu tak kita bahawa ura-ura kononnya ada usaha untuk menunjukkan kehilangan majoriti Anwar dan usaha untuk penukaran Perdana Menteri telah dimulakan sejak kenyataan yang dikeluarkan oleh agensi kerajaan Anwar Ibrahim sendiri pada 30 Disember 2023, iaitu ketua Timbalan Ketua Pengarah JECOM. Dengar betul-betul. Ha. Dia yang mula-mula keluarkan kenyataan. Kononnya ada langkah Dubai. Kononnya ada pemimpin pembangkang berjumpa di Dubai. Ada juga pemimpin kerajaan yang terlibat, yang kononnya menjadi wakil untuk membawa sokongan kepada pemimpin pembangkang. Semua konon ini dimulakan oleh siapa? Secara rasmi, JECOM. JECOM tu, untuk saya tambah sikit. Ya, silakan. Satu agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi, okey, sambung lagi. Jadi bagaimanakah kerajaan yang mulakan war-war tentang isu sokongan majoriti Perdana Menteri, dan sekarang Perdana Menteri pada 9 hari bulan Januari cuba nak beri gambaran kepada rakyat ianya tidak wujud dan tidak dilayan. Masuk akal ke? Sehingga pada sekarang ni tidak ada mana-mana pemimpin pembangkang melainkan Sanusi Makno yang berhormat Menteri Besar Kedah yang mengatakan benda itu akan berlaku. Tapi beliau tidak menyatakan bila tarikhnya. Tapi yang digembar-gemburkan secara rasmi oleh JECOM dan disahkan oleh Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi pada hari keesokannya, 31 Disember. So kalau kerajaan sendiri kata ada nak jatuh majoriti, kenapa nak salahkan rakyat untuk mempercayai
Kalau ada, adalah. Sampai ke tahap nak kena batalkan pula fahaman ataupun tunggu rakyat berkaitan perkara itu. Ini yang saya tak faham. Jangan celarukan rakyat. Jangan sebab kesilapan pihak anda sendiri, kegairahan pihak anda sendiri, tiba-tiba anda kena perbetulkan benda itu melalui kenyataan yang menyalahgunakan perjumpaan Perdana Menteri dengan Agong. Itu salah. Nak minum dulu Haji? Saya minum sekejap. Bagi Tuan Haji minum sekejap. Menarik. Pada yang WhatsApp kami tadi duk tanya tentang apa Tun Dr. Mahathir di belakang langkah Dubai ni Sabah. Sekejap Tuan Haji akan sentuh perkara itu. Sebelum itu Tuan Haji, saya nak nak tambah sikit. Boleh atau tidak sebagai seorang marhain saya ini dengan kenyataan, bila saya baca kenyataan yang dibuat oleh Anwar Ibrahim saya faham seolah-olah Anwar Ibrahim, ini kefahaman saya, dia yang mengheret tuanku ke dalam kancah politik. Boleh tak, salah tak sebagai rakyat yang berfikir macam tu? Itulah maksud saya. Tidak molek, tidak beradab sampai ke tahap biadab. Bagi saya ini adalah tindakan biadab. Mana-mana pihak, terutamanya Perdana Menteri, Ketua Kerajaan, untuk mengheret secara langsung dan tidak langsung akan kerusi Ketua Negara ke bawah duli yang di-Pertuan Agong dalam isu berkaitan sama ada dia ada sokongan majoriti atau tidak. Itu salah, biadab. Dan itu menyalahgunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Tidak patut dibuat. Tidak patut dibuat. Sebab kita memahamkan rakyat dan rakyat pun percaya secara betul dan tepat tidak ada mana-mana agung ataupun sultan negeri masing-masing akan mencampuri urusan politik. Kenapa anda sebagai Perdana Menteri nak celarukan rakyat berkaitan perkara tersebut ke tahap yang salah? Mengheret nama agung bagi tujuan peribadi kerana sokongan majoriti anda menjadi isu. Siapa yang membuat isu? Agensi anda sendiri, iaitu JCOM. Siapa yang membuat isu? Timbalan Perdana Menteri yang awak lantik sendiri, iaitu Zahid Hamidi. Itu tak betul. Tak molek, tak beradab ke tahap biadab seperti yang saya nyatakan. It's not right. Now, sebelum kita lanjutkan kepada perenggan ketiga, perlu saya tekankan di sini, seperti yang dinyatakan oleh Saudara Fazli, kenyataan FB Anwar awal 2 jam. Saya percaya Istana Negara keluarkan kenyataan 2 jam kemudian kerana tidak puas hati dengan kenyataan Anwar yang cuba memetik mengatakan kononnya Agong bertitah A, Agong bertitah B. Tapi sebagai seorang ketua negara, mereka tidak perlu menyelar Perdana Menteri itu di pihak awam. Dah cukup memadai untuk mereka keluarkan kenyataan yang ringkas seperti mana yang dibaca tadi, yang menunjukkan itu perjumpaan biasa. Bukankah itu menunjukkan yang pertama, bahawa keluarnya kenyataan Istana Negara 2 jam kemudian menunjukkan Istana Negara tidak puas hati dengan cara dan gaya bagaimana Anwar Ibrahim keluarkan kenyataan. Itu untuk rakyat fikir. Dan saya menjunjung tinggi, menjunjung kasih ke bawah duli yang di-Pertuan Agong kerana baginda tuanku tidak perlu pun nak menunjukkan titah murka melalui kenyataan tersebut. Baca pun kita faham. Apabila Anwar cakap A, B dan C yang kita akan sentuh, baginda tuanku cuma kata ini perjumpaan biasa. Tidak ada pun dinyatakan apa yang dititah, apa yang tidak dititah. Itu sepatutnya memberi fahaman kepada rakyat bahawa kenyataan Anwar perlu diambil dengan waspada. Makna kata tidak dipersetujui oleh Agong.